Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengubah NPSN madrasah di Simpatika ya, cukup teman-teman bisa login menggunakan akun admin atau operator. Bahkan teman-teman juga bisa login ya menggunakan akun kepala madrasah, tergantung keinginan teman masing-masing. Nah, di sini saya coba login menggunakan akun admin ya, tapi kalau menggunakan akun kepala madrasah juga tidak apa-apa. Di sini di tampilan awal di menu madrasah ya, di bagian atas kita klik tombol profil. Lalu di sini kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, di bagian paling atas ada info madrasah. Kita lihat info madrasah, kita klik ya. Lalu di sini akan muncul info madrasah, teman-teman. Lalu di bagian kanan di atas logo ada tanda pensil ya, untuk melakukan edit data. Nah, di sini kita masukkan data-data terkait dengan data madrasah kita. Ada pilihan NSS atau nomor statistik dan lain sebagainya. Di sini untuk mengambil NPSN supaya lebih validnya, teman-teman ambil saja ya NPSN yang tertera di akun MIS madrasah kita masing-masing. Ini kita copy saja. Lalu kita kembali ke Simpatika. Di sini kita ganti ya NPSN lama dengan yang baru. Kemudian silakan disesuaikan data yang lainnya jika memang lembaga teman-teman sudah terakreditasi, tapi di sini nomor surat akreditasinya masih kosong, silakan dilengkapi saja. Tapi jika belum, kita pilih belum terakreditasi dan yang lainnya kita kosongkan. Lalu setelah berhasil, teman-teman cukup klik saja tombol simpan. Jadi tidak ada perubahan atau ajuan yang perlu kita sampaikan ke admin Simpatika Kabupaten ya, karena di sini kita setelah mengedit datanya cukup teman-teman simpan saja. Oke, di sini tidak ada ya sertifikasi ISO, tidak ada, jadi saya simpan saja. Nah, mungkin seperti ini ya teman-teman yang masih bingung. Tapi ini cara ini ya berlaku bagi teman-teman yang tidak muncul untuk ajuan NPSN barunya di tampilan beranda Simpatika. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.